selain musik, siapa nih yang paling dicintai? Bunda lah. Iya, Bunda tuh sabar orangnya, dan dulu waktu kecil gue suka mukulin panci. Panci nyokap, penggorengan nyokap. Bukannya dia marah, tapi dia malah disediain buka panci-panci bekas segala macam yang gue pakai pukul-pukul buat main. Sebelum punya drum, mukulin pancinya Bunda. Gue memutuskan untuk hidup di musik. Orang yang pertama kali gue mintain restu itu nyokap. Waktu pas gue sekolah musik di Amerika tuh, nyokap gue yang pertama kali merestui gue untuk berangkat, dan gue anggap itu sebagai doa restu dari orang tua. Tua tuh jadi sumber energi buat kita. Aku bisa membuatmu tersenyum. Aku bisa bikin kamu tertawa. Aku bisa jalin kamu bahagia. Ya aku gak bisa menyakitimu. Itu lagu buat Bunda. Masa kecilku sampai hari ini filled with, dipenuhi dengan yuk, pada sayang sama orang tua, om, tante, kakek, nenek, dan lansia di sekitar kita. Tanpa mereka, kita nggak bakal jadi begini. Bersama, kita wujudkan hidup penuh makna dan penuh kasih sayang. Rajin telepon rutin, ajak jalan-jalan, apa saja bisa kita lakukan untuk membahagiakan mereka. Dengan cerita dan kebersamaan bersama. Sayang orang tua, dan jangan malu dengan pikun! Peace!